Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, kembali menerbangkan jemaah umroh setelah ditetapkan sebagai Bandara Embarkasi atau Debarkasi Haji di Jawa Barat oleh Menteri Agama. Penerbangan umroh kali ini digelar oleh pihak maskapai Citilink, menggandeng perbankan bekerjasama dengan BIJB Kertajati, Pemprov Jawa Barat, PT Angkasa Pura II, dan Tour and Travel. Penerbangan umroh dengan rute Kertajati Jeddah ini merupakan bentuk tindak lanjut dari arahan Kementerian Perhubungan. Inaugurasi penerbangan umroh pertama Citilink ini bukti kesiapan BIJB menggelar penerbangan internasional haji, umroh, dan penerbangan internasional. Maskapai Citilink, tapi tidak tertutup kemungkinan ada maskapai lain yang akan melayani penerbangan umroh. Kertajati, berangkat dari Bandara Kertajati, sangat strategis untuk orang yang tinggal di daerah di sekitar sini, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan sebagainya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.